bos. Siapa nih pemegang prinsip muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga? Kayaknya bakal semua ngacung ya. Karena itu impian hampir semua orang. Nah, daripada cuma bisa ngimpi, cus yuk kita kejar sukses di usia muda. Modal utamanya adalah berani memulai. Jangan ditunda-tunda, bos. Sikat, libas, satset. Namanya anak muda, pasti punya ide-ide brilian out of the box. Jangan kebanyakan mikir ina-inu, langsung cus lakukan aja. Entar kalau gagal, jadikan pembelajaran. Intinya, pantang menyerah, bos. Kalau jatuh, cepat bangkit dan mulai hal baru lagi. Tapi biar nggak gagal sering-sering, persiapan matang sebelum buka usaha jelas wajib dilakukan ya. Kita kan kudu kerja cerdas dong. Terus jaga komitmen. Jangan lakukan segala sesuatu dengan setengah hati. Kudu ambis jadi yang terbaik. Kalau usaha belum kelihatan hasilnya, gaspol terus. Entar lama-lama pasti cakep hasilnya. Yang penting kita udah lakukan prosesnya dengan serius dan tekad kuat. Jangan terlalu berfokus sama hasil, bos. Biar kita nggak stres, terus kelelahan sendiri. Enjoy every moment, biar setiap prosesnya seru. Terus jangan lupa tentukan target, biar jalan kita tuh jelas arahnya. Kalau nggak ada target, entar usaha kita bakal jalan di tempat. Percaya deh. So, selamat mengejar kesuksesan di masa muda, bos. See you on top ya.